Protokol kesehatan COVID-19 menjelang perayaan Natal dan perayaan penghujung tahun 2021 akan diperketat oleh aparat kepolisian Polres Gianyar, Bali. Masyarakat dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Masyarakat yang ditemukan melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Hal tersebut sebagai upaya menghindari masyarakat dari paparan COVID-19 varian baru, COVID-19 Omicron. Kapolres Gianyar AKBP Imade Bayu Suta Sartana mengatakan dalam apel kesiapan operasi Aman Nusa Agung, 2 tahun 2021, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Kata dia, selama ini kegiatan antisipasi penyebaran dan pemutusan mata rantai COVID-19 bisa dikatakan berhasil. Namun dia menegaskan, jajarannya tidak akan terlena. Pihaknya tidak akan bosan mengingatkan diri, keluarga, dan seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dijelaskan, pandemi COVID-19 merupakan bencana yang dialami oleh seluruh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gianyar. Yang menimbulkan dampak sangat signifikan di bidang ekonomi, yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, dengan tetap menciptakan lingkungan yang taat prokes, maka diharapkan pandemi cepat selesai. Apel kesiapan dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel operasi dan menyamakan persepsi bagi seluruh personel dalam melaksanakan kegiatan operasi. Termasuk semua polsek yang melaksanakan kegiatan imbangan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kata dia, tahun 2021 yang mana saat ini kita semua telah mengetahui bahwa ada varian baru yang disebut varian Omicron. Kata dia, rencana operasi sudah disiapkan termasuk sasaran dan target operasi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Agar dapat diperoleh hasil yang maksimal guna mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif dan menekan penyebaran COVID-19. Kegiatan yang dilarang pada saat perayaan liburan Natal dan Tahun Baru adalah yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti pawai, pesta kembang api, serta arak-arakan dengan kerumunan besar. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran prokes ini, tandasnya.